Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Ini merupakan bis dari Timnas Indonesia yang memasuki area stadion dan terlihat ada beberapa supporter dari Timnas Indonesia yang ternyata hadir juga di Stadion Memorial Rizal Memorial ini. Coba kita akan berbincang-bincang dengan salah satu supporter Timnas Indonesia. Mas, supporter Timnas. Supporter. Dari mana? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, teman saya ini. Nah, dari sini, berdua sini. Saya sambil wawancara ya. Saya dari Tribun News ini. Mas siapa namanya? Imel Salekaruru. Mas Imel, satu lagi Mas. Saya Lian. Lian, datang dari? Dari NTT saya. Dari NTT, sengaja terbang di sini apa emang dari sini? Tidak, saya sedang belajar di sini. Oh, sedang belajar di sini. Ya. Timnas Indonesia hari ini akan menghadapi Filipina. Menurut Mas sendiri gimana nih? Menurut harus saya, menang. Indonesia harus menang. Pasti menang. Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. 5-0. 5-0 biar bisa. Paling kurang 5-0 ya. Biar bisa juara grup. Ya, juara. Ya, harus juara grup. Mas, kalau nonton ini kan away lah ya istilahnya ya. Di sini juga ada timnas pendukung-pendukung dari Filipina. Gimana? Aman atau enggak nih kalian? Aman. Aman ya? Aman-aman aja. Pasti aman. Di sini udah berapa lama? Ini sudah 3 tahun di sini. 3 tahun, Mas ya? Sama. Sama, pelajar juga di sini. Iya. Oke. Kampusnya apa? Kampusnya kuliahnya di mana? Saya kuliah di Manila. Iya, di Manila. Kampusnya namanya Mary Hill School of Theology. Apa? Mary Hill School of Theology. Mary Hill School of Theology. Mary Hill. Sorry, Mas, ya dengar, Mas. Pasti tidaknya udah agak ini soalnya. Udah pasti tegalok ini. Yang buat Mas percaya timnas hari ini menang apa nih? Pelatihnya bagus. Pelatihnya bagus. Sintayong. Pemainnya siapa yang kenal? Witan. Witan. Karena dari Sulawesi ya. Ada salah satu lagi dari Sulawesi. Riki Kambuaya. Riki Kambuaya. Sadi Ramdhani. Sadi Ramdhani. Oke. Oke. Ini masuk beli tiket? Ya ya sudah. Sudah beli tiket. Berapa kalau tiket di sini tuh harganya? Ya ada yang 250 peso. 250 peso itu sekitar 90.000. Ya sekitar itu. Sekitar 90. Sekitar 90 ribuan ya untuk setiap pertandingan ini. Oke, ada lagi? Namanya dari mana? Dari media. Nah, itu merupakan salah satu supporter dari Timnas Indonesia. Kita coba akan. Nah, ini Mas, ini berdua aja Mas, bertiga. Ada berapa rombongan? Kami ada 7 rombongan. Ada 7 rombongan di sini. Satu rombongan 7 orang. Oke. Yakin lah support dukung terus ya. Tadi ya, apa? Pastilah. Nyamperin timnas buat ngedukung. Ya. Oke. Pokoknya harus menang lah ya. Lumayan $200 ya, 200 peso ya untuk bisa nonton dalam. 250 peso. Ya. Itu menurut Mas tuh murah atau tidak? Harga segitu. Ya standar. Standar lah. Oke. Kalau di Filipina sendiri emang sepak bola tuh katanya tidak terlalu populer ya? Sudah tidak? Iya, karena di sini orang tuh lebih suka basketball. Lebih suka basket ya. Habis itu tapi, tinju tapi juga. Pemain-pemainnya siapa-siapa? Pemain Filipina. Pemain Filipina. Makanya ntar ini ya lumayan seru juga sih. Kemarin kalau tidak salah Filipina udah ngalahin Brunei ya 5-1. Di sini kan. Nah, ntar lawan Indonesia nih. Yakin iya. Indonesia menang, Mas? Pertemuan terakhir lawan Philippines itu tiga ya, berdua ya. Kita kan pernah kalah 4-0 tuh sama Philippines. Terus seri 0-0 sama 2-2 sama kan. Betul. Nah sekarang ini mudah-mudahan lah Indonesia bisa balas. Karena skuadnya lebih ini ya, lebih lengkap ya. Ini Mas siapa namanya? Saya Yovan. Yovan dari sama. Dari Flores Manggarai. Kuliah juga di sini. Iya. Oh jadi ada 7 mahasiswa? Enggak. Kita cuma bertiga mahasiswa sama ini setengah. Indo setengah Filipina sini. Oh, ini blasteran. Tapi bisa bisa bahasa? Can you speak bahasa or English? A little. You are mixed Indonesia and Philippines, right? Aku nama Benting. Saya dari. So you support Indonesia or Philippines? Both. Ini ada salah satu. Oh, sorry, what's your name? Benting. Sorry? Benedict. Benedict, Blaster ya? Yeah? Huh? Blaster mix. Your mom? Yes. Philippines. Your father? Indonesia. Indonesia.
and come to stadium to support both Indonesia and Philippines. So you hope the match is end with draw. What do you think? Who will win? What are you choosing? It's hard. It's hard for you. Can you choose Indonesia or Philippines? Both. Which one do you prefer? It's difficult for you, right? Yes. Because you are mixed. Yeah. So you not wear Indonesia national team like this? I mean, like that. Okay. Thank you. Terima kasih. Yaitu kita baru saja berbicara dengan salah satu atau ada sekitar 7 penggemar dari timnas Indonesia yang merupakan pelajar dari timnas Indonesia dan sedang berkuliah di Manila ini, dan tadi juga ada salah satu supporter blasteran, ibunya berasal dari Indonesia sementara ayahnya dari Filipina. Itu merupakan hal yang menarik karena orang tersebut juga mendukung kedua tim yang tampil di sini, dan bahkan dia pun tidak bisa memilih siapa yang akan menang pada pertandingan nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari area Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.